Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama saya di channel Tekstil Official. Oke, teman-teman, kali ini saya akan mengasih tahu ya, atau tutorial bagaimana caranya memajang bahan kebaya. Ya, bahan kebaya. Khususnya untuk tutorial video ini bahannya bahan kebaya. Ya, yang sebelumnya di video di bawah ini ada dua pilihan, ada warna peach sama warna biru dongker. Kalian boleh request nanti. Untuk saat ini di video ini kita pajang warna peach ya teman-teman ya. Ini warna peach, warnanya warna anak muda banget, cocok banget buat anak muda. Nah, bagus ya teman-teman ya. Oke, tanpa menunggu lama teman-teman, mari saksikan terus ya bagaimana caranya dan bagaimana modelnya ya. Oke, kita langsung aja langsung ke patung. Teman-teman. Ya. Oke teman-teman, ini dalemannya. Kalau untuk atasan lengan panjang itu cukup 2 meter, 1 meter setengah ya, sorry 1 meter setengah. Karena modelnya enggak sampai bawah gitu ya. 1 meter setengah aja buat daleman kebaya udah cukup. Oke, langsung aja. Kamera di sini. Tahap pertama sudah jadi teman-teman, hanya cukup 2 jarum ya. 2 jarum udah seperti ini ya. Kita tambahin 1 jarum lagi ya supaya lebih bagus kelihatannya. Nah. Kita lihat teman-teman. Berbentuk ya, mantap ya. Sip. Oke teman-teman, tahap kedua ya, tahap kedua emboss teman-teman buat bawahan. Oke, kita langsung aja. Tahap kedua sudah jadi teman-teman, hanya 1 jarum ya, hanya 1 jarum teman-teman, jadinya seperti ini ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ada yang kerjanya di tekstil, boleh dilihat tutorialnya ya, seperti ini teman-teman, hanya 1 jarum teman-teman ya. Oke lanjut, sekarang kebayanya teman-teman, tilaknya ya. Oke lanjut aja langsung. Modelnya sudah ada di pikiran ya teman-teman ya, makanya modelnya sudah dipikirkan dulu. Thank you.
Teman-teman deketin kameramen, deketin. Ini harus ketemu ya teman-temannya supaya rapih kelihatannya ya. Ini namanya pinggiran. Pinggirannya harus ketemu ya. Harus rapih. Oke, bagian sini agak-agak susah ya teman-temannya, soalnya ini agak panjang sehingga harus dilipat ya. Teman-temannya belum jadi semua.